liburan lah masih di Indonesia. Gara-gara kenapa Pak yang ada niat timbul ingin mengumpulkan kayak ini? Ya, pertama kan kita kagum sama beliau, apa adanya, rasa cinta sama beliau gitu. Tinggi. Nah, kebetulan jadi perajin batu itu kan pakai koran bekas. Koran bekas itu kan kita bungkus, tinggi. Ada foto-foto beliau dipotong. Tinggi. Habis dipotong ditempel di dinding. Itu tahun 90-an. Karena ras dinding itu sudah dibugar. Dipikir untuk di clipping gitu. Ternyata ini tahun mulai awal 2000 ada clipping. Selain ada memang rasa kekaguman, Nawan memang rasa ada rasa cinta sama beliau. Gitu. Rasa karena nyaman di tulahan ke juang pantai. Oh, siap. Artinya kalau gambar beliau itu sembarangan anak ada hikmahnya juga. Kita mengingatkan untuk ini barangkali puluhan tahun depan kita enggak ada lagi. Mungkin yang sudah tegang anak generasi yang akan datang tahu bukannya gitu kan. Karena beliau memang salah satu ulama yang tersohor, Pak.